Assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan Bang Fu Story. Kali ini akan berbagi hal-hal yang ringan saja ya guys, yakni tentang perawatan wesel kereta api yang ternyata harus setiap hari dibersihkan guys. Contohnya ini di stasiun Linggapura guys, yang menjadi sibuk karena jembatan Kali Gelagah putus sehingga kereta api harus melewati satu jalur ya, jalur hilir antara Bumiayu dan Linggapura guys. Jangan lupa subscribe Bang Fu Story di YouTube. Mantap. Wesel 0323 lagi dioli apa mas? Dioli men anu ya, apa pergerakannya lancar ya, ayo melong-melong nemen. Pirang dina sepisan kaya pak? Oh unggal dina kudu. Oh mau kena res-rese apa watu apa anu ya, ganjil ya. Luar biasa ya. Kaya tiap wesel kudu kayak kaya mas, tiap hari tiap wesel tiap stasiun. Oh ternyata harus rutin ya perawatan ya, karena nggak lewat 10 nggak dinas ya. Kesibukan stasiun Linggapura ini karena jalurnya yang dipakai hanya jalur hilir, makanya weselnya ini jadi berfungsi karena sering ada cross ya, di sini harus berhenti ya, atau crash apa-apa istilahnya ya, ya harus berpapasan di sini, salah satu harus mengalah berhenti otomatis yang dari utara ya menuju stasiun. Dibersihkan dengan solar supaya pergerakan weselnya itu lancar. Ini tiap hari harus dibersihkan guys, luar biasa ya perawatan jaringan rel kereta api demi keselamatan kenyamanan penumpang, kelancaran berjalan guys. Ini keunikan dari sistem wesel ya guys. Ini sudah dibersihkan guys, kelihatan solar yang di apa ya, dengan lap dibersihkan ke besi-besi untuk pergerakan wesel supaya smooth, supaya lancar, tidak terganjal. Ini juga barusan dibersihkan tuh guys, kelihatan hitam. Di musim hujan menurut petugas pembersihan harus lebih maksimal karena menimbulkan warna coklat seperti karat guys. Nah yang dari utara pindahnya di sini guys, bergeser ya, pindah menuju jalur hilir di sini nih. Nah ke yang sebelah kiri guys, dari Bumiayu itu memakai jalur hilir ya, lurus ke sana guys, lurus terus, atau tergantung pengaturannya ya, kalau dia harus berhenti berarti belok ke kanan ya, yang dari sana lurus. Nah ini dari jalur utara harusnya kan lurus nih guys, lurus ke
Bumiayu lewat jalur hulu. Karena jembatannya rusak, maka semua harus melalui jalur hilir atau jalur kedua. Di sini pindahnya. Pindah dari sana ke sini. Nah, yang dari utara pindah ke jalur hilirnya di sini yang sudah dibersihkan itu. Terima kasih ya guys telah menonton video ini dan terus dukung Bangfu Story Channel. Orang apa? Orang kepenak. Kayak kue. Kayak kue. Jangan lupa subscribe Bangfu Story.